Guys, adakah ini benar, guys? Dikatakan selepas sahaja Presiden Jokowi sampai ke Afrika, di mana dikatakan IMF protes keras, di mana Indonesia dikatakan lebih memilih mengambil investasi bersama dengan BRIDGE daripada IMF. Adakah ini benar? Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Guys, selamat datang ke Musa Channel. Ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammad Jadin Channel. Kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang baru sahaja masuk ke Musa Channel, jangan lupa berikan dukungan kalian kepada channel ini dengan cara mudah. Just click button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang selama ini telah pun memberi sokongan kepada Musa Channel, aku sentiasa mendoakan agar kalian dipermudahkan segala urusan, diberikan kesihatan yang baik, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada segala fitnah akhir zaman, guys. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Guys, seperti biasa, hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Kajian Online. Dan kalau kita zoom, apa tajuk yang kita akan bahas hari ini dikatakan IMF protes keras, di mana Indonesia lebih memilih mengambil berinvestasi bersama dengan BRIDGE berbanding dengan IMF. Adakah ini benar, guys? Jom kita semak video ini. Di hujung nanti baru kita akan bagi sedikit kita punya respon mengenai video ini, guys. Apa-apapun, jom semak video ini. New Development Bank atau NDB mungkin masih terdengar asing bagi sebagian masyarakat umum. Padahal, lembaga keuangan tersebut sejatinya memiliki pengaruh dan cukup dikenal di dunia. Sekedar informasi, New Development Bank atau NDB merupakan sebuah lembaga keuangan yang dibentuk oleh negara-negara anggota BRIDGE. Masing-masing dari mereka adalah Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Presiden ketujuh Indonesia Joko Widodo bahkan mengatakan pihaknya mendukung ekspansi Bank Pembangunan Baru atau New Development Bank oleh negara-negara BRIDGE, Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan ke wilayah ASEAN. Presiden Jokowi pun menyebut hadirnya New Development Bank bisa memperkuat kerjasama BRIDGE dan ASEAN, serta mengurangi ketergantungan kawasan terhadap IMF dan Bank Dunia. Hal itu disampaikan Presiden Jokowi saat berbicara ditanya terkait kemungkinan Indonesia untuk bergabung dengan aliansi ekonomi BRIDGE. Rupanya, pada kunjungan Presiden Jokowi ke Tiongkok beberapa pekan lalu, Presiden Republik Rakyat Tiongkok Xi Jinping telah menawarkan Indonesia bantuan penuh finansial dengan forum pinjaman yang lebih ringan ketimbang yang selama ini IMF tawarkan. Dalam pertemuan tersebut, rupanya BRIDGE diam-diam ingin negara mencuri hati Indonesia agar mau bergabung dengan BRIDGE. Penasaran dengan beritanya? Setelah ini kita bahas satu persatu. Presiden Joko Widodo menegaskan pihaknya sepakat dengan adanya kerjasama internasional, khususnya negara-negara berkembang. Bagi bangsa Indonesia sendiri, lanjutnya, prinsip kerjasama internasional harus dilakukan berdasarkan ideologi Pancasila. Dengan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, nasionalisme, demokrasi, dan keadilan sosial. Hal itulah yang juga disampaikan oleh Presiden pertama Indonesia Soekarno atau yang dikenal dengan nama Bung Karno. Melalui pidato di PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa, pada tanggal 30 September 1960, yang terkenal dengan judul To Build the World Anew. Melalui pidato tersebut, pentingnya tata dunia baru yang lebih berkeadilan dengan mengusulkan Tiongkok sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB menjadi suatu hal penting yang disampaikan oleh Bung Karno. Konsepsi tata dunia baru yang berkeadilan harus terus diperjuangkan. Dengan prinsip yang sama, kerjasama partai politik di forum ini juga dapat difokuskan bagi upaya mewujudkan keadilan.
melalui kerjasama ekonomi, kebudayaan, dan kerjasama untuk mereduksi berbagai kesenjangan sosial. Atas dasar hal tersebut, terhadap upaya BRIDGE di dalam mewujudkan sistem keuangan dunia yang lebih berkeadilan melalui sebuah pembentukan New Development Bank dan adanya alternatif cadangan devisa yang baru, serta alternatif infrastruktur teknologi komunikasi, sangat kami apresiasi, tegas Jokowi. Selanjutnya, Presiden Jokowi juga mengatakan, kerjasama bagi masa depan yang lebih mengedepankan kelestarian alam harus ditinggalkan dan diimplementasikan berdasarkan kesetaraan, bukan penindasan, bahkan paksaan. Dalam perspektif kami, kesadaran ekologis guna memastikan ketersediaan pangan sekali lagi harus dikedepankan. Bagi masa depan, menurutnya hal ini sangatlah penting. Sebab seluruh umat manusia memiliki rumah planet bumi yang sama. Semua umat manusia seharusnya disatukan bagi keberlangsungan hidup bersama. Semoga melalui BRIDGE Forum ini, dialog antar partai politik dapat semakin meningkatkan kualitas kehidupan demokrasi yang menempatkan rakyat, sekali lagi, menempatkan rakyat sebagai satu-satunya sumber legitimasi, orientasi kebijakan, dan dasar bagi seluruh kerjasama internasional, pungkasnya. Untuk diketahui, New Development Bank atau Bank Pembangunan Baru dibangun dengan tujuan memobilitasi sumber daya untuk infrastruktur dan proyek pembangunan berkelanjutan di Pasar Negara Berkembang atau IMDCS. Melihat sejarahnya, pendirian New Development Bank atau NDB telah dipertimbangkan sejak tahun 2012 oleh para pemimpin BRIDGE. Setahun berselang, mereka menyatakan kesepakatan terkait kelayakan pendirian NDB ini. Pada akhirnya, tahun 2014, kesepakatan pendirian NDB ditandatangani di KTT BRIDGE ke-6 yang berlangsung di Fortaleza. Sejak itu, NDB terus berkembang dan menjadi penyedia solusi pembangunan berkelanjutan. Pada tahun 2021 lalu, Dewan Gubernur NDB telah menyetujui bergabungnya Bangladesh, Uni Emirat Arab, Mesir, dan Uruguay sebagai keluarga barunya. Momen tersebut sekaligus menandai dimulainya ekspansi New Development Bank atau NDB sebagai lembaga multilateral global. Lebih lanjut, pada operasinya, NDB ingin memprioritaskan proyek pembangunan dan infrastruktur yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan taraf hidup masyarakat di negara anggotanya. Pada spektrum infrastruktur dan pembangunan berkelanjutan yang luas, operasi NDB selama periode 2022-2026 akan berfokus pada beberapa aspek. Di antaranya adalah energi bersih dan efisiensi energi, infrastruktur transportasi, perlindungan lingkungan, infrastruktur sosial, infrastruktur digital, dan lain sebagainya. Tak cukup dengan New Development Bank atau NDB, terbaru BRIDGE juga dikabarkan segera meluncurkan mata uangnya sendiri. Meski belum dipastikan waktunya, namun wacana ini telah banyak menuai sorotan karena dianggap menjadi ancaman bagi dolar Amerika Serikat. Dalam hal ini, cukup banyak pihak yang menganggap negara anggota BRIDGE berniat menggeser dominasi Amerika Serikat dengan kekuatan mata uang dolarnya. Guys, kalau kita tengok keberangkatan Presiden Indonesia, Presiden Jokowi beberapa hari yang lepas ingin ke Afrika Selatan untuk KTT BRIDGE.
Di mana semasa persidangan itu dikatakan pihak Presiden Indonesia, Presiden Jokowi, mendukung ekspansi bank pembangunan baru, di mana dikatakan the new development bank untuk negara-negara BRICS. Kalau kita tengok negara-negara BRICS ini apa? Brazil, Rusia, India dan juga Afrika Selatan. Ke wilayah ASEAN, di mana Presiden Jokowi menyebut untuk hadirnya the new development bank biasanya akan memperkuatkan lagi kerjasama BRICS dan juga ASEAN, serta untuk mengurangkan bergantungnya negara-negara ASEAN ini terhadap IMF dan juga Bank Dunia. Jadi kalau kita tengok daripada teks sebentar tadi, di mana Presiden Indonesia memang sangat-sangat menyokong terhadap pembentukan BRICS, terhadap bank yang ditubuhkan sendiri di bawah kelolaan daripada BRICS, sebab Presiden Indonesia tidak mahu lagi negara-negara khususnya di ASEAN ini bergantung sepenuhnya ataupun bergantung bulat-bulat terhadap Bank Dunia dan juga IMF. Di mana kita sedia maklum bahawa bank yang akan ditubuhkan di bawah BRICS ini tidak akan menggunakan mata wang dolar dan akan menggunakan mata wang sendiri. Jadi apabila mereka menggunakan mata wang negara-negara sendiri, tidak mustahil negara-negara yang join BRICS akan dapat mempertingkatkan lagi sistem ekonomi di negara mereka masing-masing. Di mana Presiden Indonesia berkata khususnya untuk mempertingkatkan lagi ekonomi di negara-negara ASEAN. Walaupun BRICS ini ada baik dan juga ada buruknya terhadap penglibatan negara-negara di luar daripada sana, tetapi tidak mustahil di mana Presiden Indonesia sendiri berkata Indonesia masih lagi optimis terhadap prinsip tidak akan berpihak dengan mana-mana negara. Jadi Indonesia masih lagi non-block, di mana Indonesia akan sertai BRICS, akan join BRICS, tetapi dalam masa yang sama juga Indonesia akan join juga G7. Tapi untuk confirmation seterusnya, kita just waiting pengumuman daripada Presiden Indonesia, Presiden Jokowi, yang akan menyatakan bahawa Indonesia ini tidak akan berpihak, sama ada akan ikut 100% terhadap G7 dan akan meninggalkan BRICS ataupun akan ikut 100% BRICS akan meninggalkan G7. Kalau kita tengok gambaran yang dikatakan oleh Presiden Indonesia, Presiden Jokowi, di mana Indonesia tidak akan berpihak, iaitu non-block, akan ikut G7, akan ikut juga BRICS. Itulah prinsip Indonesia sekarang kalau kita tengok. Okeylah guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel, dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. See you in the next video guys.